guys bersama saya lagi dalam orang apa channel dalam segmen suara orang kampung. Alright makin kepanasan nampaknya geng takut Anwar dan juga penjilat tegar tun Dr Mahathir sahabat-sahabat semua kerana kepanasan ya dikatakan apabila menonton uh, beliau sedang menonton filem Anwar di Antol Story uh, dan berbagai lagi kenyataan beliau mengatakan Film ini, film Haprak dan sebagainya. Namun apa yang berlaku hari ini adalah Zunar bagi bukti ya. Bagi bukti kepada penjilat Tun Dr. Mahathir. Ah, penjilat tegar Tun Dr. Mahathir ini. Ah, Zunar ini adalah penerbit ah, ah, penerbit eksekutif eh, kepada film di Anwar. Ah, Anwar di Unstalled Story. Jadi sahabat semua menarik untuk saya kongsikan tahap ke bahan kepanasan ya. Walaupun Malaysia sekarang ini makin panas, dunia semakin panas. Tapi apabila film ini ditayangkan banyak yang kepanasan, ramai yang kepanasan gentar dengan pendedahan dia daripada uh, movie ini khususnya. Jadi saya ingin kongsikan dengan sahabat semua apakah yang dinyatakan oleh produser eksekutif film Anwar ya apabila beliau tampil ya men, uh, menjawab dakwaan Khairuddin Abu Hassan bahawa karya ini haprak berunsurkan propaganda. Itu antara kenyataan daripada uh, penyokong tegar Tun Mahathir sahabat semua. Jadi produser seketi film DA Anwar di Anto Story menjelaskan skrip karya itu ditulis berdasarkan laporan Suraja Diraja RCI ya untuk menyiasat kecederaan Datu Sri Anwar Ibrahim semasa dalam tahanan polis. Dia menyangkal dakwaan bekas pemimpin pejuang wilayah Persatuan Khairuddin Abu Hasan bahwa film tersebut terdapat fakta tidak tepat dan berunsur propaganda. Zunar nama sebenarnya Zulkifli Anwar Hikyo menyifatkan penyokong tegar Mahathir Mohamad itu sebagai kurang membaca. Ah, ah, ah. Memang kurang membaca itulah realitinya. Apabila memberikan kenyataan, kenyataan yang menunjukkan kebebrokan, kebodohan mereka sendiri. Ya, kata Zunar lagi, dengan adegan film itu, <coughs> adegan dalam film tersebut, terutamanya insiden mata lebam yang menyaksikan Anwar dipukul di, lo, di dalam lokap. Uh, polis dan dibiarkan tanpa rawatan selama lima hari adalah berdasarkan fakta laporan RCI berkenaan katanya untuk pengetahuan Karudin untuk memberi komen film ini meloyakan itu tidak cukup karena rakyat sekarang sudah membuka mata dan mereka tidak boleh lagi menerima kenyataan ritorik politik murahan seperti itu katanya tambah lagi komen mesti berdasarkan fakta katanya dalam satu kenyataan hari ini Jadi dari mana beliau mendapatkan fakta itu ini yang saya ingin uh, tunjukkan kepada kita sahabat semua ya melalui daripada akta Surajaya laporan ya ini adalah laporan yang telah dibuat ya uh, tentang uh, bagaimana dan kenapa siapa yang terlibat yang memukul Datu Sri Anwar Ibrahim semasa berada dalam tahanan di lokap polis sahabat semua jadi kalau kita, kita lihat dari buku inilah. Ya fakta yang diambil Bukan rekaan semata-mata untuk menyedapkan penonton-penonton Untuk <coughs> meraih simpati Tapi itulah kenyataannya Jadi kalau beliau Kak Rudin ini tidak tahu membaca Mungkinlah tidak tahu baca Ya sebab beliau kata itu hanya propaganda Jadi terbukti ya bahwa ini adalah uh, sifat daripada pembangkang daripada pemimpin-pemimpin geng takut Anwar JT ini yang begitu gentar dan mula-mula merasa takut sahabat semua dengan pendedahan-pendedahan yang selama ini rakyat kurang tahu sahabat dan saya sendiri ya walaupun saya tidak dengar tapi hari ini baru saya tahu bahwa uh, bukti yang nyata sebenarnya ada di dalam laporan ini ha, ini antara yang dinyatakan oleh Zunar untuk menjawab Ya tuduhan daripada uh, Khairuddin yang kononnya ini film hapra, berbentuk propaganda dan sebagainya Bagaimanapun jelas Zunar dalam sebuah film akan terdapat adegan yang ditokok tambah supaya dapat mewujudkan Kesan dramatis tanpa memadamkan fakta sejarah suatu peristiwa Laporan RCI ini dikeluarkan pada tahun 1999 Untuk pengetahuan Khairuddin katanya laporan suratnya ini dibentangkan terus kepada yang dipertuan agung sesuatu yang dibentang kepada agung tidak boleh mengandungi fitnah atau temahan jelas zunar Ya, terdahulu kalau kita lihat Selepas menonton film tersebut, Karin menyifatkan sebagai film haprak Berunsur propaganda bertujuan menfitnah dan juga mencemarkan reputasi mahadir katanya Dia berpendapat, film berkenaan mengandungi fakta-fakta yang tidak tepat Dan turut menjual mengapa film itu perlu digarap oleh Viva Misti se Seorang sutradara Indonesia dan bukannya pengarah tempatan memenangkan naskah sen itu mengenai toko Malaysia Eh? Memang beliau ini sengaja ya mem mem memainkan isu. Eh, kita tahu ketika itu ya film itu dibuat semasa uh, Datu Sri dan juga pem uh, menjadi pembangkang. Jadi kalau dia jadi pembangkang pasti eh ramai sutradara pengarah-pengarah akan uh, menolak ya pelawaan itu. Jadi lap, uh, latar wa, uh, watak, uh, waktu untuk film itu ketika Anwar memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dari tahun 1991 sehingga dipecat pada 1998. Katanya De Anwar Antosri, yang di seluruh program di tanah air bermula semalam sahabat semua. Yang mana antara pelakunya adalah yang menjadikan film itu Farid Kamil yang mengambil risiko ya untuk membawa Watak Datu Sri Anwar Ibrahim. Nah kita tahu kalau Datu Sri tidak jadi perdana menteri hari ini pastinya beliau akan diserang oleh Walaun-walaun diserang oleh walaun, -walaun tit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih deh, dan juga geng takut anwar dan Asca uh, syeptriasa pula sebagai wanaziza, hasnur rahmat sebagai mahadir, ya dan juga turut kita bagi uh, uh, bagi apa sorakan juga kepada hasnur rahmat yang berani mengambil Uh, Watak sebagai mahadir ya dan uh, Pit Pagal, Bapa Anwar dan Saskia ya uh, uh, sebagai Nurul Izah. Uh, ini antara pelakon-pelakon yang menjayakan filem ini. Jadi jelas sahabat semua bahawa apa yang dinyatakan oleh Khairuddin ini ternyata beliau seorang yang buta sejarah. Ya, beliau tidak mem membaca sebelum membuat uh, mem sebelum membuat Uh, komen, belum membuat kenyataan dan sebagainya nah, katanya ini hanyalah propaganda untuk menfitnah Mahathir tapi sedangkan RCA, uh, uh, laporan daripada uh, daripada laporan Suranjaya Diraja atau RCA ini telah di dilakukan dan mereka mengambil segala fakta daripada laporan tersebut eh, laporan itu tidak mem <coughs> adalah satu laporan yang Yang tidak berkot, uh, yang berkecuali ya tidak memihak kepada mana-mana eh, apa yang dinyatakan dalam laporan itu adalah benar daripada sebenar-benarnya uh, namun kita tahu pihak pembangang hari ini ya semakin gentar dengan pendedahan yang begitu berani ya dalam film ini jadi sahabat semua jangan lepaskan peluang untuk menonton film tersebut eh sebab memang eh khususnya anak-anak muda ya walaupun mungkin yang uh, uh, yang sudah berusia juga ya, perlu ya menonton movie ini, sebab pastinya Anda akan terkejut dengan dengan hasil film ini, eh bukannya uh, setakat canggih atau apa, tapi Uh, penceritaan ataupun intipati daripada cerita itu yang menjadi keutamaan yang harus kita pelajari dan harus diketahui oleh seluruh, seluruh rakyat Malaysia. Alright, itu dia. Jadi izin, uh, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya sahabat semua mahu untuk memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, eh, beri komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti uh, geng takut Anwar, geng sapu bersih, walau-walau ya. Apabila memberikan komen, eh, sembarangan memberikan komen tanpa membuat pembacaan, uh, mencari bukti terlebih dahulu eh, Membuatkan, itu menunjukkan kebobrokan mereka sendiri uh, 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 Mungkin karena utama mereka tertinggal di Laut Cina Selatan Alright, sahabat semua, terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera sekian saja daripada orang dapat channel saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye bye